Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jiki Putirulan di channel Receh Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Dedek Lesti dan Rizky Bilar guys, yang ada di channel Rizky Bilar dengan judul Simulasi Nikah sama Dedek Lesti, Istri Idaman Banget episode 2. Nah, episode 1 udah nonton ya guys ya. Bagi kalian yang belum, boleh kalian nonton di channel saya ini. Kalau mau nonton bareng ya, tapi kalau mau nonton sendiri boleh ada di channel Rizky Bilar guys. Yang pertama, yang ke satu, episode 1. Sekarang kita lanjut ke episode 2 guys. Seperti apa ini? Kemarin tuh lucu ya, karena ini ya ini masih jam 1, jam 2 malam. Jadi saya agak kecilin volume suara saya guys. Dah, tanpa berlama-lama, 1, 2, 3. Eh, ada emaknya. Wow, ini apa ya? Kamu mainkan apa ini? Bu, ibu kakak. Wah, ibu. Ibu. Suka ya? Ibu. Ibu. Mana, Le? Le, minta handphone, Le. Dari Lesti ngadunya ke ibunya Rizky Billar. Itu apa sih guys? Itu durian ya? Oh durian, bener durian. Kalian yang pengen mencicipin durian ini, yang ini terutama. Sendiri ya. Oke. Wow. Kerjaan kamu adalah ngurus anak dengan baik. Oh. Perjanjiannya dari awal udah gitu. Perjanjian. Kamu adalah ngurus anak dan ngurus suami dengan baik. Kakak enggak loh, perjanjian dari awal enggak gitu. Perjanjiannya. Rizky bilang pengennya. Kalau udah. Jadi Lesti di rumah aja. Masuk kayak gitu. Harus gimana? Lah, kan kata kakak ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kakak buat-buatnya kadang begitu. Gak konsisten. Kan gitu. Enggak lah. Bercanda. Yang penting ditemenin ya tadi ya. Kita kerjanya bareng juga. Nanti abis nikah itu Dede udah boleh nyanyi keluar kan? Abis nikah? Ya kamu serius ya? Serius? Karena kan review udah ada 4-5. Kapan? Bulan. Ketahuan dong. Tuh. Yaudah gak usah dikasih tau. Apa sih ini? Pokoknya gak lama. Terus kakak gimana? Di mana? Kota mana? Jauh lagi. Oh. Apa kecil mana? Kakak. Ah. Kalau udah nikah nanti, Diri boleh gak nyanyi? Boleh lah. Di mana? Bandung. Jakarta Utara. Bogor. Bukan. Ya keluar kota misalkan kayak ke Makassar. Oh. Gitu. Yang penting kamu bisa menjaga diri ya. Enak sih sama Rizky Billar nih, segala sesuatu dia omongin. Kakak juga ya. Iya. Jaga hati. Kakak. Oh. Ya udah nggak usah kalau nggak ada kakak. Nggak usah kalau nggak ada kakak. Kakak buat naruto, yang bisa kalian bunsin.
Bisa jadi dua gitu ya. Jadi gimana kalau gak kerja? Ya udah, gak usah. Ya terus gimana? Gak usah biasanya dong, masa, masa gak bilang gak usah ya, kayak gak usah bete. Mulai ngelawak. Apa? Ya udah gak usah kalau kakak kerja. Ya, kalau gak kerja pasti kakak temenin lah. Berarti kalau keluar kota harus bareng. Semoga aja ikan nasi ini yang dimakan jadi bisa jadi bermanfaat. Oh, disuapin. Mudah-mudahan kecil tapi bacotnya gede. Kasar banget kakak umumnya. Bacot-bacot. Oh. Itu bacot kamu mau apa? Kan nyontoin. Oh. Ya, terserah kamu lah. Aduh, aduh, so sweet banget sih guys, nonton kayak gini. Sepiring berdua, ini namanya sepiring berdua. Rasa cumi. Kalau udah tiga bakal sepiring gini. Kamar. Itu gimana kameramennya ya guys ya, lihat kemesraan mereka. Sepiring, gelas. Enggak maksudnya, kita jiwa, sejiwa, kita sejiwa, dan jiwa kita lebih dari tubuh. Jadi kalau kita sejiwa, kita satu, tubuh. Apa sih? Apa sih? Last lap, bukan last atau lap, tapi last lap. Apa sih? Hai, hai. Masuk piring. Makanya biar nggak tuh tamuannya. Si piring. Nggak bisa ya, sayang. Tapi saya nggak jauh, ini nggak tuh. Siapa? Tadi. Bentar lagi penuh tuh. Apanya? Seru banget lihat makan sepiring berdua gini ya. Yang kamerain? Skop lah, skop. Udah kak. Makan apa lu? Iya. Dikit banget makanya dede. Oh iya, Dede, Dede habis syuting yang. Ya kan udah begini juga dan ya, say. Udah. Oh, yang Dede syuting sama si Selfie bukan sih? Yang udah saya buat reaction-nya kan. Tapi wanita wajib berdandan loh depan suaminya. Oh, ya, tapi kan enggak dandan gini juga loh sayang, maksudnya. Maksudnya takutnya kok pasti menor gitu. Oh. Ini Dede habis syuting. Apa? Kamu syuting video ke mana? Ini kan kita cerita udah. Kan kerja saya. Kerja. Single kamu. Iya. Kan mak boleh kan? Single ke 207 kalau saya. Iya. Hah? Enggak dong. Apa sih? Mati bos kamu. Ini lucu sih. Aduh. Aduh. Aduh.
Coba gitu. Papa netein asal dulu ya. Mama dong, gak bisa kalau papa. Papa netein. Kiri kamu. Bila Rina kali ya. Ya nantar. Mama sama papa lagi di diskusi. Saat pembagian. Iya nak, tunggu. Aduh cepetan. Itu sound, kayaknya sound kamu itu deh. Kamu jangan lupa nyusul ke kamar ya. Ya, serasa beneran. Anak paling gede ya guys. Kalau makan mengambil sendiri, tuh dia lari-lari sendiri. Ya sayang, kenapa nak? Rokok aku habis. Anaknya udah merokok dong. Ini apa kali nih? Dikasih susu. Ini apa sih? Kenapa ending jadi tidur begitu? Ya abis guys. Aduh, aduh. Seru aja sih guys nontonnya. Ya, dikala lagi nggak ngapa-ngapain muter kayak gini tuh seru aja guys. Dan ya kadang-kadang suka saya ini ya, selang-seling abis ini saya pengen dengar Lesti nyanyi, saya dengar seri X nyanyi, tapi saya pengen juga lihat kesehariannya dengan Rizky Billar juga. Saya ya nonton kayak gini seru aja guys. Oke lah, karena ini malam, biasa saya kan suara saya besar kan, tapi karena ini malam orang masih pada tidur ya udah saya agak kecilin suara, pengen ketawa ngakak besar-besar tapi agak-agak susah. Oke guys, saya rasa itu aja. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonex Reaction, dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Tapi kalau suka, kalian boleh share, kalian boleh subscribe, boleh tonton video ini agar semakin banyak nonton Leslar, Lesti, dan Rizky Billar. Semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction-nya. Terima kasih, dadah.